Dongak bintang sedin pesisir timur lambat sambalia. Coba timbang pada pikir itu mondok elek bawang dunia. Betul atau betul? Pasin di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi al-qail fi kitabihi al-aziz al-karim. Fawarabbis samai wal-ardi innahu lahaqqun misla ma annakum tantiqun. Sadaqallahul azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana wa shafi'ana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala sa'iril anbiya'i wal mursalin wa alihim wa ashabihimul kirami ajma'in, amma ba'du. Yang tiang hormati, yang tiang muliakan, para alim, para ulama, para asatiz, para pemikir cendikiawan, cendikiawati, wabil khusus akhin al-kiram, Tuan Guru Haji Muhammad Aryandi, LCMA, atau Lesson Magistrate of Arts. Ya singkatan ana no. Elseno lesson. Ya S gelar S.K. luar negeri Mesir. Beliau satunya di Mesir. MA itu beliau dapatkan di Tunisia. S2-nya di Tunisia. Dia pun Magister of Arts. MA itu singkat. Yang dia muliakan dan dimuliakan Allah, aparatur pemerintah, Bapak Kepala Desa Durian, hadir niki? Ada atau nyantenara? Bapak kadus-kadus, ara niki? Lihat Pak Kadus itu. Bapak jangan. Dua kali kadus ya? Ara dua kadus. Harap dulu kan bisa hadir ke? RT dan RW, harap? Alhamdulillah. Mami-mami haji, nenek-nenek haji, bapak-bapak haji, para pangeran, para raden, baik dia, lalu dan seterusnya. Yang tiang hormati, yang tiang muliakan. Jamaah lagi bini tua sawi, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh pemudi, tokoh remaji, dan seluruh tiang pelinggih yang hadir pada kesempatan ini, insya Allah tiang pelinggih diican selalu bahagia dunia dan akhirat. Jemaah lagi bini tua saya nama yang tiang muliakan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin.
Elek waktu niki, elek malam niki, elek saat niki, yang pelunjuh teican berdaik. Teanugerahan bersyukur, tepesyukur, tepesai, elek tau takak niki. Itu tidak lepas daripada anugerah dan rezeki daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembi anggotian matur marak niki, kebetulan baru tiang niki nenten arah elek pondok, nenten arah elek Bali lah. Tiba-tiba kepala MTS nih, kepala Senuya, ini pun pejemput datang leman eruk durian. Astagfirullahaladzim, lupa dan tiang, lupa dan ingat. Padahal sampun kepada sampun niki bahwa malam Jumat jam sekian nanti akan dijemput ke terutuk lah istilah os nggih saya bilang bu ngone zohor engkah betuka engkah ngelayat engkah takziah bu langsung berangkat turun lupa antara acara sama bu. Alhamdulillah untung ada tuang guru Ariandi untuk mengisi lebih awal. Dan alhamdulillah atas anugerah Allah yang pelingi malam ini bisa bertemu bersilaturahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari Ampuru, Ampuru Agung Sinampuru, mohon maaf para raja sifat khilaf, sifat lupa. Ada yang dek kelupa, ada yang dek berdua sifat lupa aja insyaallah jari tiang malaikat. Lagi kebetulan dari manusia semua insan linisianihi, manusia ambo terparan manusia, ya saya ingat, ya beli sifat lu, lupa. Jadi ampurun, ya? Ada yang mantan tak manggin kan? Barah lamunnya Amelia Rungkah berkrem-krem mantan. Berkrem-krem, dia berarti suruh tengah haran kan? Haran jangan ngonek nuha niki. Lagi kemai cuaca niki, berkah. Acara niki alhamdulillahirabbil alamin kebetulan niki kalau tidak khilaf niki acara ke-40 hari nggih 40 hari atas wafatnya almarhumah Hajah Maryam masyaallah selaput tidak terbegilir-gilir datang terbegilir lalu begilir datang begilir ulu begilir-gilir mudah-mudahan datang sholat adik itu makso sholat ya saya harap sholawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Abdullah semenih keluk tiang belinggih insyaallah sangat simbahagia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seriuk sereminang seret tiang pelinggih sejari umat laki bini berkumpul bersyukur bersai elek dalam ibadah elek dalam pengajian saya nak ngaji niki adalah fardu tipak tiang pelinggih wajib nak fardu hukumnya tipak tiang pelinggih untuk mengaji dan mengaji menuntut ilmu tolabul ilmi fardatun ala kullu muslimin fardu tiba dengan jamaah laki maupun saat jamaah bini entan nuntut ilmu minal mahdi ilal lahdi oleh ilmu tentang dalam rahim maupun ilmu sampai liang kubur entan tak curut terboyak isi-isi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam silang ngiring mudah-mudahan tiang pelenggih ngiring mau syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga ini adalah sangat sangat luar biasa saya pun juga saya ngimpi berait kanji Nabi Muhammad lebih-lebih mendapatkan syafaat itu yang kita harapkan semuanya kelih kekurangan semuanya yang pelenggih girang lupa luwe kehilapan luwe kesalahan namanya mau syafaat baginda Nabi Muhammad ya insyaallah selamat sampai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala silang iring bareng-bareng ucapan salawat serta salam tiba baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Dongak bintang sebintang sisir
timu lombok sandalian. Coba timbang pada pikir itu mondok elek baon dunia. Betul atau betul? Wasin di sudah Allah subhanahu wa ta'ala, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi, lillahi niki lamun tebait secara ilmu nahu, lam senu lamun tebait artia isi lam lil insa, berarti tiang pelinggih niki datang apa namanya muncul oleh Allah, terbit oleh Allah, lahir ila Allah. Pada hakikatnya memang manusia lahir ila Allah. Pada hakikatnya manusia taaraan isi Allah. Pada hakikatnya manusia ya Allah dan mempus. Ha? Wa inna ilaihi raji'un, oleh sak mempus niki, oleh sak terbit niki, oleh sak tercipta niki, ialah itulah kang malik isi ibn pabrik alias Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian lamun lam lillahi niki terbaik lam untuk diartikan misalnya lam lil milk, berarti inna lillahi itu selapuk niki lillahi milik Allah, duit Allah, barang Allah. Ha? Wa inna ilaihi raji'un, yang beliau niki akan kembali kepada pemilik barang, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Terus lamun tu lam niki lamun tu artian isi lam lil ibtida, inna lillahi ita seni datang oleh Allah, wa inna ilaihi raji'un, ya tetulah tiba Allah sa'laman tidak datang. Datang dengan Allah dalam keadaan suci. Kullu mauludin yuladu ala al-fitrah. Selaku manusia niki lahir dalam keadaan suci. Betul atau betul? Tadkaran lahir Nabi tegawai anak niki tengah bangang. Betul? Terus bareh ta'ajanan tengah ta'ajanan terus tokoh mata ngebang elek dan kentok kanan, kohmat elek kentok kiri. Semuanya ada saat tetap suci. Wa zanu murdahinan bi aqiqati tubahu anhu wa masabi'i wa tuhlaku wa tusamma. Wa sa lahir anak senu wa sa pitu jelu. Buk terus ke akekah. Selesai akekah, tekuris alih tercukur, masa tercukur baru ta'arana. Itu proses apa? Proses kesucian. Adik tetap anak ini terbentuk, terus terbentuk untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena datang daripada zat Allah yang suci, dia pun harus tetap disucikan dengan kalimat-kalimat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hidup bersama zat Allah yang suci, wa inna ilaihi raji'un, dan kita berharapkan agar adin tulah kan kembali tipe Allah dalam keadaan suci. Ya, buat yang bilang, tak kalian arak dengan meninggal dunia. Pertama, terpandi. Dengan sak mandi yang niki, harusnya wudu. Pedasan wudu tepandi tepengkapanan ha tebokos tesolatin tedoang teendangan maaf tezikiran sampai zikir petang dasi jelu. Itu namanya proses pengantaran adin suci tetap kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil ha semuanya keluk tiang pelinggih laman kudik sampai sak paling lingsir ha laman haji sandik man haji semua kita laki bini kumpul di sini berdoa barang-barang berzikir barang-barang wajib arak sak paling jelas teka bulan doa isi Allah subhanahu wa ta'ala mengalir kepada almarhumah dan itu sebagai catatan amal ibadah yang pelinggih masing-masing oleh sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Pedasan alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, bu mungkin
Tiji jurang sampai petang dah sejeluh. Tempi ampun arak petang dah sejeluh. Kadang mana? Hah? Lamun biasa lek beriji hari sak jeluk malam sak paling beli hari-hari puncaknya hari napi kesembilan ketujuh atau ketiga kesembilan ke arang jauh beda-beda gubuk dan beda-beda daerah arak jauh dulu sak ngetelu tahun yang paling beli arak sak pitu dan beli arak siwa dan beli macam-macam niki adalah hari yang ke petang dasi kembi ampuk narak cak tekeni jelu petang dasi atau zikir petang dasi niki sebenarnya adalah adik yang beli iling-iling adik yang beli boya hikmah adik yang beli pelajari kembi ampuk narak sengare-are kembi ampuk narak pusaka marak niki dijadikan arak cak tekeni petang dasi jelu haa. Coba ini amat sematan jari yang tiang muliakan dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu selapi usaha ini dulu tepi asya Allah. Dia? Tanam dia? Angkat. Lombu-lombu wah angkat. Itu kan dia ketuk-ketuk. Lombu-lombu tanam dia. Misal lah mana berang-berang kulit tanam. Apa dia tepi asya? Lombu-lombu anu kan? Hah? Andin misal engas gati gagah gati tanah api yang tepi ya? Hah? Andin giran besiak tanah api yang tepi ya? Tanah pelakar ya? Amun yang gurus-gurus tanah reje. Munek mokoh-mokoh tanah bangkar. Tanah apa di tepi ya? Pokok saya tanah doang di Jawa. Betul aja betul. Ini saya pedas kan itu. Ini saya pedas ini mulia pedas sebenar. Nah, pertama, Nabi Adam alaihi salam tepi ya oleh tanah. Jelas nih kita. Min sosol min hama'in masnun. Tepiak oleh tanah. Ha? Terus Nabi Adam hidup oleh dalam surga. Tepiak kancil. Subuk ada darah. Haram Siti Hawa. Ini tepiak Siti Hawa. Ini yang tanah. Tolam dahin Nabi Adam oleh tepiak. Saat tegana khulukatul mar'atu minadila. Dengan ini tepiak yang mentolam dahin. Saat bengkok. Legiri tau yo le tepi ya Siti Hawa agak dengan ini lamun buat jarang ngaji insyaallah lu jarang bengkok ha terus wan senu ambil lian dengan mamu kalah kejemenang oleh ini dawa kan Lian dengan ini menang betul betul betul. Apa dari pisola? Lamun tetap pelurus pola. Lamun tetap ada na bengkok baik. Itu dari semangat bengkok karang tu. Amak bengkok jari tu. Hah? Setelah itu berhentikan ada sak tetap lunak dan lain sebagainya adil manusia tetap ngaji untuk ilmu coba kita lihat acara-acara maulid acara-acara hari besar acara-acara pengajian sak resmi-resmi niki jarang jamaah lah bini milu ngaji luan disuruh repot elek dapur cari dosa nih lah mulai itu lagu enggakan barat lalu panuan terlalu jeng-jengok jauh nasi pokok meriap dapur kasur sumur nocong kira ngelawan dengan ilmu masalah itu dua ngaji masalah salaki beda lah mulia itu alhamdulillah jemaah bini hampir pada pada sih jemaah laki berarti dengan itu alhamdulillah imbang laki ke cebini hah tinggalan dan menang berarti sering turut saling pati berarti pedas insyaallah betul atau betul
cocok. Pacu jadi lagu. Coba bayangkan. Hah? Setelah itu kuasai terbiak Nabi Siti Hawa, Momot Siti Hawa Elmas naksir Nabi Adam. Coba Siti Hawa ini, ya Allah tunas kawin tikah tiang kaca Siti Hawa. Apa jadi mas kawin Adam? Lazin Allah sila minasan peligih doang ya Allah. Allah menuju bersolawatlah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi Muhammad di Manara. Lalu selawat nih kejar mas kawin Nabi Adam ke Siti Hawa. Tetikahlah. Wasa merari menu iblis dia gedek. Kan iblis itu kan dia milih sujud ni. Aranjak dengan iblis itu jumlah narak ni si Nabi Adam. Saat terakhir tepi Nabi Adam tepi oleh tanah. Wasa tepi oleh tanah jari Nabi Adam sana buat suruh sujud selaput para malaikat. Dia milih sujud kecuali iblis. Kembik anapun dia milih sujud iblis. Terjawab si iblis, ana khair minhu khalaqtanin min nar wa khalaqtahu min tin. Solahan aku sini kembali sujud di padam nani narak kanak nani ini kira-kira menulis semua lalu nani narak aku layak karak tepiak oleh api ni tanah oleh tepiak berani tak kesujud ini. Tapi mana je iblis kamu isi nah ini dia berkata iblis iblis itu dengan ingkar kan mana dengan ingkar dengan dia mati ya iblis itu ha. Terus wan seno, lagu mana kamu tamu neraka? Kamu kena tamu neraka nenek. Lagu dengan syarat dia juga ada Adam dia. Sila gara-gara Adam dia buat kemeni. Lagu dengar Adam dia kemeni. Lagu gara-gara Yara yang kemeni. Betul. Oh, agak saya jarang iri kalau nanti sifat iblis wanu. Namun terbongkar 40 jilid itu lah ibarat ini. Sehingga terasa diri sebenarnya. Tok-tok-tok kocap cerita, keizinan iblis dia, silahkan duduk Adam. Hiduplah di dalam surga, suruh iri di dalam surga. Kelor, napi jua misal ayam kelor, lagu dunia saya sekek ini. Alah iya si mempaatan, si iblis dia. Ini mempaatan ini. Adam tegudu, dan bau tegudu. Nuk kuat iman dengan. Tenggul dia terapetin sendiri ini. Eh, si Dawa. Apa iblis? Itu tekanan si semangat dia. Oh, tekanan di sana. Sekarang dengan ini, teman-teman ini bilang langsung betulang ini. Lalu, gimana jok Nabi Adam? Kakak. Apa? Nah, ini gede sebenarnya lalu. Kakak. Apa hari? Itu si tekanan aku. Tahu baik dek dengan kamu ni kesemuanya ke kangen mana? Yo ni besar je ibu semua pintar ibu semua. Mana tu pintar ibu semua? Pintar kayak kulit macam-macam kan? Kulit kentang, pokok pintar. Cara ni bisti ketua geng dengan ni lah. Tok tok kerja tu itu ibu semua. Azazil lah rana. Azazil lah gelar ibu gelar. Azazil lah tu ainail. Tok de kocap cerita tulah hawanu tiba iblis. Eh iblis tekanan gisi semamu pokok dengan ini enggak baik gini sama temen-temennya nah kena semari lalu nah bekaci bareng pokok lah memilih-milih salah-salah kantor jambu-ambu ya baik haju-maju belum. Eh coba baik-baik ni kena itu siapa yang bajangan ni. Tak selia-selia-selia. Luan siun. Coba silap lah. Dakan dia main. Darak rasa siun. Ambil dia ke main. Kena baik. Hei baris. Hei maaf baik. Ha dengan ini. Belum tak. Eh terubah ni. Belum kan. Tok-tok-tok kocap diri tu. Apa ni ni iblis. Dia kesatu. Bentuk tu tekanan si. Semanu aja, ani bau buat kayu ni. Barang sakit, barang mai, barang sengsara, barang bahagia. Ia dengan kangen, wajib pasti. Lah dan tahu temanmu, si tahu. Lalu Malik, kakak, apa Malik?
menyentat. Dia kebukti lah ni. Dia kapan dia percaya, percaya kalau dia kebukti. Apa hari? Bawang tu buat kayu tu. Terbalak senenek tu. Ay, pokok lamun ketukangan tak. Barang sakit, barang baik, barang bahagia, barang sengsara. Bingung ada langsung. Dia terbawa ni. Terbalak ni dia kangen. Dia terbawa ni. Silik senenek. Ya dengan mana girang, bingung indah. Girang. Bingung indah dengan mana. Coba lah menarik dengan ini lalu. Nongkolang, lalu resepsi. Biasa kan ini kan berkinju, berbeda. Seolah-olah pokok. Arah kita datur ngadu mas. Ngadu kalong ini mas-mas. Dari ulu-ulu ini sanding ngadu mas. Betul terasa ni mama ni. Kakak baru itu lalu resepsion sebelum orang sedikit sebelum bercerita sedikit sebelum kembali masa kena emas kita terpaksa senamu malah macam-macam terus tanah semua tuan bersin darah barah harap lu anu itu bahaya ni ini sebelum lalu maaf ini jamah bini ini sebelum lalu lalu kiri-kiri menu lagu dia sebelum melalu lagu menu terpaksa Nabi Adam dia sin bau buat kayu ni bau buat kayu ni setelah bau buat kayu ni terpegerin terus peletik si nenek dia segeri di dunia ni di sejarah tu ya buat dia lihat itu ni di dunia ni gara-gara ni gara-gara tiu gara-gara ni apa dia menulak surga tak aman mulanya kan masalah dua kan ni masalah ni di dulu lalu kan mahi nuhani sila Nabi Adam Arab tong kepesik Siti Hawa India tong kepesik Iblis Amerika tong kepesik pada kepesik ini tergerik bergerik lama surga nangis Adam dia Masya Allah nangis Nabi Adam berhalu pak waktu ini nangis dia ada lupa lupa ada cerita maksudnya nangis Nabi Adam Nabi Basin Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin ya Allah ya Rabbi ya Tuhan ya nenek kaji kami niki yolim kami niki salah tumas ampun kamak dosa salah niki lamun pelinggih ndak ampunangkan kaji ya Allah termasuklah kami dengan sarugi sebenarnya ki ajimat niki tipak itu selaku dari biji jarum sama lamun narak seret-seret usaha lamun narak seret-seret rezeki kurang tantian pelinggih bahagia sulit tantian pelinggih kometa amalan kan no. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khas do'u oleh pakuk balik isa asli ini asli dia pakuk balik itu yang datang nenek sebutan oleh dalam Al-Quran kita Al-Quran yang pira habab pira ratus ribu tahun jaga Allah angkalan dengan lamun yang arah-arah kami aku boleh ke kitab satu tahun umur ini dia kegiran dia kemah biasa daripada badak ibarat aku betul ke kitab lebih 1000 tahun lebih kitab apa ni sebelum dari Al-Quran ini Al-Quran je nak pindah tahun umur ini dengan lahir pupuk balik tu harap Al-Quran betul-betul cuma kertas begitu yang ganti dan kalimat yang mana dengan yang mana kalimat kertas-kertas doang berganti-ganti betul atau betul? Nah, bukti ajimah oleh Nabi Adam alaihis sila iring nah, berusaha merugi berusaha itu kurang beruntung sila amalang niki Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin nangis Nabi Adam betul seliling ke simparan tindik kangen dia jaga kira-kira mana dia sama lalu lagu menuh sambil berdoa sambil minta ampun kepada Allah Siti Hawa nangis masih
beli tak semalam ke minat nangis lagi lain tahu kan nangis ke semalam si barang kan di engkau cepat si para dan di engkau men ke si semalam lagi masya Allah nanti ngambil maaf masih terbejawan iblis itu nangis masih iblis nangis wata ketem kena taman taman neraka dia kan nangis sintangisan dinara nabi-nabi sintangisan dinara enggode saya ke gode saya ke kancil neraka saya ke kancil neraka bahwa Adam dong bila kancil neraka ya pun nangis bi Adam bila keboya ini dikanakan lu kayak kiri menolak dia sama nolak lu karena musuh ini lu nangis masih tote kocap cerita berkat minta ampun berkat minta maaf terpedaik terperapat Nabi Adam kata Siti Hawa ilik Jabar Rahmah ilik teparan Arafah itu saling kenal Arafah itu berdaik ia berteparan Arafah ha? Jabar Rahmah di sekitar itu Nabi Adam di atas waktu itu terus berapat Siti Hawa tek saling tangga makruh manusia ruwet Nabi Adam masih makruh manusia ruwet Siti Hawa masih makruh manusia berapa tepat ada nenek berkemele kamu tahu? Ada nenek dalaman kamu tahu? Al-Baraj dulu cerita-cerita dulu ni Al-Quran ni dokter kocap cerita dokter tu je kan? Kakak ini hari ini di atas ni pokok atas tahu Nabi Adam di gunung-gunung Siti Hawa di bawah tahu bedah jangan kan? Kakak, hari ini ada kangen kakak, ada kangen kari, ada pilih muka hari. Asyidah betul untuk kakak, ada sidah betul alih hari. Kali sidah betul kakak, malik menonton kan? Saling kawan, saling juru. Mana malik kalah Nabi Adam melaiklah Nabi Adam tiba Siti Hawa. Ia mungkin nama menjerang lalu mudah. Aku dia menolak lagu aneh-aneh. Dia jangan bilang menolak. Lagu men menolak lalu. Lagu men gara-gara menolak. Lagu menolak. Mana menolak? Nabi Adam melalui ia menggirang. Dengan mamu girang lalu menggirang. Padahal nanti ini melek. Mudah lagu men menolak. Tahun sebut diri. Meletak ni dengan ini. Maaf ibu-ibu. Meletak dengan ini lagu tahun sebut. Syarat dengan ini tahun sebut namun itu di tahun sebut kita berangkat dari berangkat itu wah namun ini aja kawan jerawatan disimpan padahal dengan ini meletak nah pokoknya lili malu melak melek sebenar maaf dan dia sambil lalu maaf ada aja maaf kan ini buat ini 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 sejarah Pabu Balok itu jadi mana sejarah Tito ini lagu itu yang datang ia pun menemani ia waktu coba Masya Allah Nabi Adam alaihi salam akhir berdaik yang Tuhan pertanyaannya adalah ambil itu datang yang Musa selesai menarik niki makanya muncullah biji-biji Nabi Adam alaihi salam bila terbiak khulikal insanu min ma'in dafiq yakhruju min bayni subi wa tara'ib bila terbiak biji-biji Nabi Adam alaihi salam bila terbiak seluruh keturunan Nabi Adam diin terbiak oleh tanah melainkan terbiak oleh air saat mencerit bisa itu yang menurut nenek kira menurut nang itu apa coba surat At-Tur itu no khulikul insanu mimma indafik manusia tepiak oleh Aisyah mencerit nenek kira menurut itu apa ambil oleh Aisyah mencerit dia ia khruju membaynya subi wa tara'ib suku leman tolang daim dengan mamu tolong dadu dengan ini betul atau betul? Bahasa ini nang ya itu apa? Nenek kena-kena berarti bila itu ini ayo mahan ini boleh nah ya
saya salam minum kenek. Nenek dengan minum. Lagu air manis itu yang jelas adalah patisari daripada tanah. Berdasar. Jadi kat kalian berjawab kena boleh terpihak tanah bau masih. Lagu patisari leman tanah muncullah air manis.